Ya, kali ini kita akan borong buta buat bagi-bagi THR. Karena raya sudah 3 hari lagi. Kita beli buta di sini. Biasanya kalau orang THR-nya pakai uang atau semacamnya. Tapi kalau saya THR-nya pakai buta. Bos, ada buta, Bos? Ada. Ya. Ya, kali ini kita akan beli buta untuk dijadikan THR ya. Biasanya orang-orang THR itu dalam bentuk uang atau parcel atau baju biasanya. Tapi kalau saya harus beda. Itu dalam bentuk buta untuk dijadikan THR. Biasanya yang saya bagikan ini untuk anak-anak kecil ya. Kalau anak kecil rayanya Lebaran datang ke rumah saya akan bagikan satu-satu buta secara gratis sebagai pengganti uang atau parcel atau baju Lebaran. Nanti saya akan beli di sini. Kenapa saya beli di sini? Ya, karena harganya murah dan terjangkau. Dan satu lagi, banyak pilihannya. Karena di sini termasuk toko kedok yang paling terbesar di Indramayu. Memang ada di Indramayu banyak yang menjual seperti ini. Tapi di sini yang paling terbesar ya. Yang paling lengkap dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini banyak ya, Depok juga, Depok kecil ya. Buta. Topeng di sini, topeng banyak ya. Macam-macam topeng. Dan bajunya juga ada, baju buta. Coki juga ada. Coki banyak. Coki untuk anak-anak kecil. Dan topeng jangan ditanyakan lagi karena di sini topeng banyak sekali, ribuan topeng. Menjual bermacam-macam topeng model ya, model topeng. Dari yang besar sampai yang kecil, topeng semua. Kalau di atasnya buta, di dalam etalasenya topeng. Banyak sekali. Dari ujung sana sampai sini topeng semua. Ya, kali ini saya akan beli buta apa ya yang paling bagus. Ini nih, satu bagus kan. Terus bagus kan. Bagus ya. Ini dempulan. Harganya ya lumayan dibandingkan dengan bukan dempulan. 2 topi. Bagus ya. Dempulan setan merah. Ini setan orb. Oh, ini setan orb nih. Setan botak.
satu ya, biar yang dapatnya tidak kecewa. Karena itu saya akan pilih yang bagus-bagus. Apalagi butanya. Buta apa nih? Ya ini satu. Apa nih? Buta hijau nih. Bagus gak? Bagus ya. Makanya kalau kamu pengen buta secara gratis, mendapatkan buta secara gratis, datanglah ke rumah saya. Karena saya akan bagi-bagi buta pada hari raya sebagai THR. Karena orang lain THR-nya yang bentuk uang atau parcel atau juga pakaian, baju, sarung. Kalau saya bagi-bagi THR-nya pakai buta. Ini bagus ya. Ya, anak yang saya beli ini banyak. Nah, maka nih kedok besar nih. Kedok ada di sini lengkap ya, ada kedok kecil dan juga ada kedok yang besar. Ini kedok yang paling besar nih. Yang lainnya kedok kecil. Masih banyak lagi. Nanti saya akan beli 100 buta dan 100 setan-setanan untuk dibagikan pada yang datang ke rumah saya sebagai THR. Karena THR saya beda dari yang lain. Sekian saja. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, dan yang belum like silakan like. Sampai jumpa.